Yang menarik dari film The Guys ini buat gue sendiri, buat saya pribadi, saya ini memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam adegan di salah satu adegan di dalam film ini itu untuk berdamai dengan masa lalu, karena situasi yang diberikan oleh adegan itu tuh sangat mirip sama apa yang sudah pernah saya alamin gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam situasi itu, lawan main saya, wajahnya dia itu berubah menjadi wajah sahabat saya dulu. Dan yaudah, apapun yang seharusnya waktu itu saya ucapkan ke dia. Saya bilang, ya, meneteskan air mata dan bla 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 bla. Habis itu, untungnya selesai scene itu beres, apa, sesudah scene itu beres, saya ngerasa kayak ada yang lepas gitu, sedikit. Gitu. Oke, di film The Guys ini saya berperan sebagai Rene. Rene ini adalah sosok teman dari Alfie yang dari SMA, dari SMP udah barengan sama Alfie terus sampai sekarang dia kuliah, lulus, terus habis itu sekarang kerja di kantor yang sama. Dia ini sok tahu. Dia so tau karena berhubung si Alfie-nya belum punya pacar, tapi dia merasa, saya kan udah punya pacar, berarti saya lebih pintar dong, gitu. Tapi sebenarnya hubungannya dia dengan pacarnya dia itu, ya putus nyambung juga, jadi sama aja bohong, gitu. So tau lah intinya, dia so tau. Mas bisa terlibat di film ini? Iya, awal-awalnya itu melalui casting sempat bolak-balik itu selama berapa kali ya? 3 atau 4 kali gitu. Datang awalnya ketemu sama casting director, ketemu sama casting director plus executive producer. Habis itu datang lagi ketemu sama casting director, executive producer plus langsung sama directornya yaitu Bang Radit. Pas ada Bang Raditnya, itu langsung oke, diterima. Ya, pasti ada di salah satu scene-nya itu kan ada satu scene yang lima halaman dialog aku semua tuh, plus itu diambilnya di hari pertama, waktu itu panas banget, adegan di luar di pinggir kolam itu take-nya bisa aduh banyak deh, 42 hari. Itu di Jakarta, Bogor, Sentul masih masuk Bogor. Terus Bangkok tapi cuma satu scene. Iya, satu scene. Hey guys, ini gue Martino Leo yang di sini berperan sebagai Rene. Terus gue minta tolong banget sama kalian, spread the word. Semua orang harus tahu tentang film The Guys ini karena ada cintanya, ada senangnya, ada sedihnya. Pokoknya komplit ya. Dan yang paling penting, film ini smart. So, jangan lupa nonton film The Guys di 13 April 2017 di seluruh bioskop di Indonesia. Oke? Okay?